Kanker serviks. Kanker serviks merupakan tumor ganas di leher rahim yang dapat menyebar ke organ-organ lain dengan dapat menyebabkan kematian. Kanker serviks ini menempati urutan kedua dengan jumlah 36.633 kasus atau 9.2% seluruh kanker di Indonesia. 95% kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau disebut dengan HPV yang biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Pada tahu nggak sih HPV itu apa? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. HPV atau human papilloma virus merupakan virus yang dapat menginfeksi kulit dan membran mukosa pada manusia. Pada wanita, HPV bisa menyebabkan kanker serviks, dan pada pria dapat menyebabkan kanker pada penis. Selain itu, HPV juga dapat menginfeksi anus, tenggorokan, mulut, dan kutil kelamin. Sebanyak 95% infeksi HPV dapat menyebabkan kanker serviks. Lalu faktor risiko kanker serviks itu apa aja sih? Faktor risiko terjadinya kanker serviks yaitu berhubungan seksual secara bebas. Sedangkan faktor sosialnya meliputi tingkat ekonomi dan pengetahuan yang rendah, penggunaan pil kombinasi, perokok aktif dan pasif, dan penderita HIV. Lalu, bagaimana caranya agar kita tahu kita terpapar kanker serviks atau tidak? Berdasarkan WHO, kanker serviks dapat dicegah sedini mungkin, yaitu dengan screening kanker serviks atau Pap smear dan inspeksi visual asam asetat atau IFA. Selain itu, juga dapat dilakukan tes DNA HPV, tes mRNA HPV, dan pemberian vaksinasi HPV pada wanita. Salah satu pencegahan kanker serviks yaitu imunisasi HPV. Program imunisasi HPV ini telah menjadi satu dari 14 imunisasi dasar lengkap pada anak. Hal ini didukung oleh dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Lalu usia berapa saja yang dapat divaksinasi HPV? Pemberian vaksin imunisasi HPV yakni 1 dan 2 dosis untuk anak perempuan berusia 9 sampai 14 tahun. 1 atau 2 dosis untuk pemberian remaja perempuan berusia 15 sampai 20 tahun. Lalu 2 dosis dengan interval 6 bulan untuk berusia di atas 21 tahun. Selain itu, vaksin HPV tidak boleh diberikan kepada pertama, wanita hamil. Kedua, seseorang yang mengalami reaksi alergi terhadap vaksin HPV. Dan yang ketiga, seseorang yang alergi terhadap ragi. Setelah dilakukan pemberian vaksin HPV, disarankan untuk melakukan istirahat selama 15 menit untuk melihat adanya efek samping atau tidak. Apabila Anda muncul gejala meliputi pembengkakan pada wajah dan tenggorokan, kesulitan bernafas, gatal di seluruh tubuh, pusing, dan penglihatan berkunang-kunang, maka segera hubungi dokter. Vaksinasi HPV dapat dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan. Maka dari itu, vaksinasi HPV sangatlah penting untuk melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ayo, sayangi diri kita dengan melakukan vaksinasi HPV. Cegah lebih baik daripada mengobati.